Halo guys, kembali lagi di channel Lord PV. Apakah sudah ada yang tahu Bug Johnson? Ayo cobain yuk, mumpung belum diperbaiki nih sama Moontoon. Video ini juga bertujuan agar Moontoon nanti bisa memperbaiki Mobile Legends lebih baik dan tidak ada kecurangan. Lumayan ngeselin sih kalau bertemu Bug Johnson semisal lagi enak-enak ngerank atau main klasik bersama teman. Nah, di bug ini sungguh-sungguh kocak deh dan benar-benar ngeselin. Bagaimana? Mau tahu step by step gimana sih caranya dapat bug tersebut? Nah, bagi teman-teman yang baru datang yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe. Tentunya buat motivasi untuk kita agar semangat untuk membuat video-video unik berikutnya. Dan klik tombol lonceng untuk memberikan notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari kita. Are you ready? Baik, kita mulai. Ada beberapa syarat nih, yang syarat-syaratnya ada 3. Nah, syarat yang pertama yaitu jalur harus lurus. Jadi harus lurus terjauh ke depan. Jalur harus luas melebihi 3 tower. Jadi harus lurus ke depan, jangan ada halangan atau belok-belok. Jadi kalau belok-belok nggak bisa ya. Nah, ini kita berikan contohnya. Jadi jalurnya harus lurus ke depan melewati 3 tower tersebut. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi yaitu dilarang menabrak apapun sebelum ujung tower ketiga. Nah, gak boleh nabrak ya. Yuk, kita coba yuk. Nah, ini jalan. Ah, ternyata nabrak. Jadi gagal ya. Kalau nabrak gak bisa. Jadi gagal. Baik, kita coba lagi ke langkah berikutnya. Langkah ketiga yaitu kita harus menginjak pedal gasnya harus tepat waktu. Jangan sampai telat. Jadi ketika cooldownnya mau habis, baru ditekan. Harus pas. Kalau nggak pas nggak bisa. Oke, gagal ya. Kita coba lagi. Mudah-mudahan berhasil. Kita tekan pedal gasnya. Dan kita pencet lagi. Oh, gagal ya ternyata ya. Ayo kita coba lagi, mudah-mudahan berhasil. Tekan, oh ada jeda, berarti kita berhasil, mudah-mudahan tidak tertabrak. Dan sip, akhirnya berhasil juga. Nah, ini berhasil. Dan kita lihat efeknya sungguh mengejutkan. Sangat-sangat kocak ya. Kita bisa jalan sangat lambat dan belok-belok sepuasnya. Mau di gang seperti apa, gang-gang sempit bisa jalan dengan lancar. Dan ini pun kita kalau naik nabrak tembok nggak apa-apa ya, kecuali kalau nabrak hero baru akan pecah mobilnya. Jadi ini kalau kita nabrak tembok nggak apa-apa. Dan ini kita bisa muter-muter, hero-nya kita puterin tidak masalah, sangat mudah mengendalikannya. Bayangkan jika kita bermain rank atau klasik menemukan Johnson seperti ini, pasti tidak akan menyangka ini sopirnya mabuk atau gimana kok seperti ini ya. Wah, pasti kita akan kaget ya ketemu Johnson yang bisa seperti ini. Wah, kocak sih ketemu Johnson seperti ini. Lucu gitu loh, bisa kayak gini, bisa puter-puter. Kita mau ngapain aja dengan gampang gitu, dengan mudahnya gitu. Kita tidak bisa nabrak lagi. Jadi kita kalau tersenggol sama
apa ini namanya, sama dinding, kita tidak bisa pecah mobilnya, jadi tidak bisa nabrak dinding. Bayangkan saja, nah jika kita nabrak hero baru mobilnya pecah. Jadi sangat mudah kita mengendalikan Johnson seperti ini ya, sangat nyaman sekali. Belum lagi cooldownnya, setelah kita putar-putar pastikan cooldownnya sudah habis, jadi kita bisa ulti kembali. Bayangkan ultinya bisa dua kali berarti ya. Nah ini barangkali ada yang tanya, bang bisa nggak di jalan lain atau di jalur lain? Oke, kita coba ya, kita coba di jalur lain bukan di jalur di bawah. Apakah bisa? Bisa. Jadi syaratnya tetap seperti tadi, syaratnya ada 3. Nah itu syarat wajibnya. Kita coba lagi yuk. Oh nah ini tabrak ya, kalau ketabrak ini nggak bisa. Jadi harus ada syaratnya, 3-3-nya itu harus dipenuhi. Kalau salah satu nggak dipenuhi nggak bisa. Oke kita coba lagi ya. Oh tidak bisa ya, jadi terlambat. Oke, kita coba lagi apakah bisa. Jadi pegang gasnya harus tepat ya, kalau nggak tepat nggak bisa. Jadi tombol ultinya kita pencet, kemudian sebelum selesai kita pencet lagi. Nah kalau ini terlambat, jadi nanti kalau berhasil akan ada tandanya kayak seperti jeda gitu loh. Kita coba lagi. Nah ada jeda, mudah-mudahan tidak nabrak. Kalau nabrak gagal, tapi kalau tidak nabrak, wow, akhirnya berhasil. Jadi kita bisa memainkan Johnson dengan mudah. Kita bisa putar-putar dengan mudah. Bagaimana? Mantul kan guys? Oke, bagi yang suka dengan video ini, silakan diklik tombol like. Dan tinggalkan komentar apapun, kita akan berusaha membalas satu persatu agar lebih akrab dan channel ini bisa berguna untuk Anda semua. Mumpung masih bisa digunakan guys, sebelum diperbaiki oleh Muntun, silakan di-share ke teman-teman kalian agar pada tahu video Bug Johnson Mobile Legend. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Nantikan video berikutnya. Bye-bye.